Laki-laki ada satu hadis juga, hadis yang berat, iaitulah apabila betapa ramainya pada hari ini suami-suami dan ayah-ayah yang redha dengan anak-anak yang tak tutup aurat dan anak-anak yang tayang gambar-gambar yang tak tutup aurat dalam media-media sosial. Dia tak tahu ke ustaz. Dia tahu, si suami tahu isteri dia upload gambar tak tutup aurat. Si ayah tahu anak-anak perempuan dia, dua orang dia upload gambar-gambar tak tutup aurat. Ibu orang tengok. Bila sebut tak pandang, Tuhan takkan ihsan sikit pun kat kumpulan ni. Hati-hati tuan. Hari ni kita ada jawatan, kita boleh bagi alasan. Hari ni kita orang kaya, macam-macam alasan kita bagi bila bercakap dengan orang. Hari ni kita orang masyhur, macam-macam kita bagi alasan. Satu hari, saya dan kita semua berdiri di mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah pandang pun tidak. Ambil perhatian suami-suami dan ayah-ayah. Dosa kita pun nak kena tanggung dah. Anak-anak tak tutup aurat, tak pakai tudung, pakai seluar ketat, pakai baju ketat, pakai seluar singkat, pakai baju singkat, dia keluar 100 orang tengok, pak duduk di rumah, pak duduk dalam masjid, duduk dengar ceramah, tanggung juga. Masuk dapat, saham tu dapat. Sebab dia ayah, sebab dia suami. Berapa ramai hari ni isteri-isteri upload gambar mendedahkan aurat, menggairahkan. Walaupun dia gambar, ada khilaf di kalangan ulama, tetapi gambar-gambar tu menggairahkan, menimbulkan syahwat, membangkitkan syahwat, menimbulkan fitnah, maka dia haram. Sama ada dia tak berani, ataupun dia redha dengan isteri dan anak perempuan dia, ataupun kakak dia, sebagainya, buat perkara tersebut. Eh, isteri kamu pakai t-shirt, tudung elok, baju semua apa semua elok ni, pakai t-shirt dekat ni ya. Dia kata berlambak ke orang lain teruk pada tu gitu. Pula dah berlambak ke orang lain pula dah. Hak orang lain tu bini hang dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati ayah-ayah dan suami-suami yang redha dengan tayangan gambar anak-anak isteri kita.